Viral seorang pria diusir mertua gara-gara berbeda pilihan Pilpres 2024. Pria asal Rangkas Bitung, Banten tersebut diusir karena memilih Anies Baswedan. Sementara mertua pria bernama Ozi tersebut merupakan pendukung Prabowo Gibran garis keras. Dalam tayangan video yang beredar viral, ibu mertuanya yang mengenakan kaos bergambar Prabowo Gibran menenteng sebuah kardus dan membantingnya di dekat Ozi. Ibu mertua itu mengomeli Ozi sembari menunjuk-nunjuk menggunakan bahasa Sunda. Ia meminta menantunya memasukkan baju ke dalam kardus dan pergi dari rumah. Dikutip dari Tribun Jakarta, Ozi mengungkapkan alasannya nekat memilih Anies Baswedan meski harus diusir dari rumah. Ozi juga mengaku tak menyesali pilihannya dan bersikuku dengan pandangannya. Ia memberikan beberapa alasan memilih Anies dan Muhaimin di Pilpres 2024. Menurutnya, Anies dan Muhaimin yang memiliki slogan perubahan tersebut dapat menyejahterakan para sopir mobil barang. Ozi berpendapat kinerja Anies Baswedan sewaktu menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta terbilang bagus. Misal saja, Ozi memuji pembangunan JIS dan sarana-prasarana transportasi di Jakarta.